KPK mencegah Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dan anggota DPRD Banten Kasmin bin Saleh bepergian ke luar negeri terkait kasus sengketa Pilkada Lebak Banten. KPK mencegah Amir Hamzah dan Kasmin bin Saleh untuk memudahkan proses pemeriksaan keduanya sebagai saksi dalam kasus suap Ketua MK nonaktif Aqil Mochtar. Amir dan Kasmin dicegah KPK karena diduga terkait dugaan suap Pilkada Lebak. Keduanya merupakan pasangan yang kalah dan diusung oleh Partai Golkar. Mereka diwakili pengacara Susi Tur Andayani yang kini menjadi tersangka. Keduanya dicegah sejak 7 Oktober hingga 6 bulan ke depan. Sementara itu, KPK belum memerlukan keterangan Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rahmidiani, istri dari Tubagus Hairiwardana alias Wawan. Saat ini Airin berada di Amerika Serikat untuk menjalani pendidikan.